Ini Oscar gede banget ini. Tuh, coba mau maaf. 2 minggu, 3 minggu gitu. Iya. Oh, 2 sampai 3 minggu nih. Wah, ini rayakan apa nih, Bang? Itu AFR juga. Ini AFR. Iya. Putih ya? Iya. AFR rayakannya begini tuh. Dan kebetulan kalau kalian lagi dapat di sini lagi dikit ya. Iya. Ini enggak terlalu banyak dinya, iya, tapi harganya murah. Iya. Enak banget ya. Oke, halo Sobat Momam, balik lagi bersama aku Momam. Sekarang di hashtag mau silaturahmi, pasti kalian tahu ya, ini aku kemana, kita tuh mengunjungi farm ya Sobat Momam. Dan ini cuacanya terik juga ya Sobat Momam, walaupun musim hujan, suasananya lagi terik ini karena siang menjelang sore. Sekarang nih aku mengunjungi ke farm temen aku juga, dan ada ikan paskarnya Sobat Momam. Nih, kita lihat ke bawah nih. Tuh. Dan lokasinya tuh di sini masih ini ya, apa namanya? Asri juga. Ini di daerah kampung sawah, jadi masih banyak kebun. Pokoknya aku favorit deh kalau ke daerah sini Sobat Momam. Nih, kita lihat apa orangnya ada Sobat Momam. Assalamualaikum. Ah, alhamdulillah ini ada orangnya nih. Ada tamu bersama Bang Able. Bang Able, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Nih Bang Abeh, aku mau lihat-lihat tempat Bang Abeh ya. Silakan Bang. Ada ikan apa aja? Tapi sebenarnya di itu namanya tuh Kaisar Gapi. Kaisar Gapi. Tapi nggak hanya Gapi, Sobat Momam. Nanti kita lihat bakal ada ikan apa aja sini. Yang udah aku bilang tadi ada Oscar ya, Bang Abeh. Ada. Ada Oscar tuh. Ya. Tapi sebelum kita mau keliling-keliling, Sobat Momam nih, aku kasih topi dulu. Bang Abeh nih. Cendera mata. Udah kuat ini ke mata, makasih Bang. Boleh dipakai, Bang Abe. Seperti yang aku bilang, ini tuh di daerah apa? Kampung sawah ya. Kampung sawah. Kampung sawah tuh daerahnya masih banyak kebun ya, Bang Abe. Masuk. Ini masih. Oh, di tempatnya Bang Abe ini. Rambutan masih banyak, ini. Tapi udah habis. Ini habis. Ada pohon duku. Pohon duku, Sobat Mama. Bisa Palembang duku ya. Ini duku ini. Bang Abe Betawi berarti, Bang Abe. Betawi asli. Ah, asli orang sini, Bang Abe. Kita mau lihat mana dulu nih, Bang Abe? Maunya yang mana, Bang? Dari sini dulu. Ini sebenarnya pas di depan ini udah kelihatan Oscar tuh. Oscar. Kita mau pakai kamera depannya. Nah, jadi begini, Sobat Momam. Itu yang kolamnya di sana tuh. Ini kalingan Paranet. Tuh di sana. Ini kita lihat pertama yang di akuarium ini dulu. Langsung aja deh. Ini Oscar. Gede banget ini. Tuh, Sobat Momam, kita udah lama nih nggak nge-review Oscar. Ini apa, Bang Abe? Albino, Tiger pasti ya. Tapi yang short body. Dibilang short body, bukan, semi lah. Semi short body. Iya. Iya, soalnya kenapa? Badannya tuh agak membulat, tapi agak panjang. Kalau short body tuh biasanya agak lebih pendek gitu ya. Iya. Makanya dibilang ini semi ya. Semi. Ini short body. Bagus nih Sobat Momam bentuk kayak gini. Tuh. Tapi untuk Oscar yang dijual yang ukuran berapa? Mau di sini paling 2 cm kalau enggak rayakan sih. Oh. Seringnya 2 cm. Tapi iya. Yang 2 cm-nya ada enggak? Dari di sini lagi kosong barangnya. Lagi kosong. Tapi iya. Biasa 2 cm berapa? Biasanya saya jual 2 cm itu kita 2.500-an. Yang? Iya. Yang 2 cm-an. Enggak, yang albino Tiger. Yang albino. Yang albino. Di sini albino doang. Oh, berarti enggak iya. Nyetok yang Tiger. Enggak, Tiger enggak. Albino enggak. 2 cm 2.500. Yang rayakan? Yang rayakan saya nguarin biasanya 1.000 ukuran 3 mingguan. Oh, 3 mingguan itu iya. Masih kecil ya, kecil banget. Iya. Ini nggak ada contohnya sih, gak lagi habis Sobat Momam. Paling ini ada di sini. Nah, kita langsung lihat ke sini deh. Kita kasih contohnya ya. Oh iya nih. Oh. Ini kan sisa-sisa udah. Ini 3 minggu nih? Ini jatuhnya ada yang 3 minggu, nggak rata sih.
karena ada dua sarang ini. Oh. Ikan sisa. Dari berapa minggu? Dua minggu, tiga minggu gitu? Iya. Oh, 2-3 minggu nih. Ini masih kecil kan? Ini seribuan ya sobat umum. Ini masih rentan ya kalau ukuran segini ya? Iya. Kecil banget. Ini yang albino tiger, bukan slayer ya berarti bukan, ya? Bukan, bukan slayer. Ini jadi kalau kalian yang suka pembesaran, nyari dari kecil di Bang Ableh bisa. Tapi yang ready stock tuh yang albino ya? Iya. Yang tiger nggak? Yang tiger nggak ada. Nah, ini rayakan apa nih? Ini Ramirezi. Oh nih, Ramirezi ada. Ramirezi atau enggak bisa dibilang blue electric juga nah, sih ya? Iya, dia satu inian. Ramirezi. Ini Ramirezi tuh yang kecil tuh. Ini ya, jarang ini ada. Ini jenis goldnya sama jenis... Oh, campur ya? Campur. Yang gold sama? Sama, kalau nggak salah dia... Apa dia namanya? Saya lupa namanya. Warnanya kan gold kan emas. Iya, dia agak belang dia. Oh, agak belang. Iya. Tapi udah dijual belum yang ukuran ini segini? Ini baru, saya baru... produksi? Banyakin dia. Oh. Belum berarti ya? Belum. Hmm, belum. Belum Ramirezi. Kita lihat ini ya gapinya ya. Gapinya lagi pada kosong, udah habis keluar. Paling ada sisa-sisa. Apa aja? Oh, ini gede banget nih. Iya. Yeah. Memphis. Memphis Slayer ya? Slayer. Recolor ya? Iya. Yeah. Nah, tapi belum ada ini yang dijual. Iya yeah, belum. Ini Memphis baru juga banyak lagi dia. Nyari. Kita langsung aja lihat ini. Ini apa nih? Bang. Itu jenis HBW anakan. HBW. Berapaan? Paling saya biasanya kalau ngejual satu pasangan itu 35-an. 35 satu iya. Pasang. Tapi kayaknya lebih gede ya? Lebih gede. Ini kecil kan ya? Anakan masih. Ini anakan ya. Tapi kalau yang mau yang ukuran dewasa per pairnya 35. Ya paling ini. Oh nih, iya. Ini HB white yang ini yang gedenya nih. HB white. HB itu maksudnya half black kan? Iya, iya. Ini yang 35 per pair ya? Iya. Berarti kalau gapi di sini jualnya sistemnya per pair apa? Kalau saya biasanya partai sih. Partai. Paling kalau pairan itu canyanya orang penghobi doang. Oh. Iya ngejualnya. Oh berarti partai bisa? Iya kalau partai lebih murah. Oh partai lebih iya. Murah. Biasa kalau partai berapa? Kalau partai saya nguarin kayak ini bisa 4.000-an satunya lakian khusus lakian doang. Murah tuh teman-teman, 4.000-an. Tapi berapa minimalnya? Saya ya kalau bicara partai itu ya semaunya misalkan ada 300 ya 300. Oh. Ada 500. Tergantung ya, tergantung di akuarium juga. Iya. Ya? Oh sama kayak di sana. Iya. Terus apa lagi jenisnya? Paling ini Hiver. Iya. Hiver. Merah ya. Ini udah masuk nih ya. Iya. Ini berapa kalau ini? Itu saya sama 35 juga. 35 per pair. 35 per pair. Kalau yang partaian? Yang partaian saya malah lebih murah ini. Ini cuma 3.000-an. 3.000-an ya. Tapi itu yang jantan ya? Yang jantan, khusus yang jantan. Kalau partaian betina enggak ya? Enggak dijual? Saya jarang. Jarang. Biar paling betina itu ngeluarin peran paling. Oh partai iya. Baru. Tapi kalau yang partaian paling jantan. Enggak, paling jantan doang. 3.000 tuh FR. Iya. Tergantung isinya ini ada berapa. Wah ini rayakan apa nih bawah? Itu AFR juga. Ini AFR? Rayakannya iya. Putih ya? Iya. AFR, rayakannya begini tuh. Oh. Sebelahnya indukannya. Indukan apa? AFR. Oh iya. Nah ini juga nih. Buat sobat momam yang belum tahu. Ini apa sih Bang Ableh nih? Dikasih-kasih ginian nih. Itu istilahnya besek. Besek gitu itu ya? Supaya nggak dimakan karena albino itu agak lagi mana ya kanibal ya? Kanibal ya lebih parah dia. Oh makanya, jadi biar anaknya keluar ya keluar ya nggak dimakanin jadinya. Tapi benar gak Bang Ableh gapi yang mata hitam dan mata merah kalau ya. Mata merah cenderung kanibal ya, gitu ya? Benar gak? Iya itu benar makanya ya itu satu-satunya jalan. AFR termasuk mata merah berarti ya. Harus pakai saringan, kalau nggak pakai saringan ya itu nggak pernah jadi banyak anaknya. Jadi gini sobat umum, maksudnya nanti anaknya beranak ya, dia keluar dari sini otomatis kan induknya nggak bisa ngejar kan, nggak bisa makan lah gitu ya. Iya. Tapi tergantung juga sih indukannya. Iya tergantung indukan.
Tapi biasanya kalau pakannya kurang ya, ya larinya ke anak. Ke anak dimakan. Kayak dibilang kan Ibal. Iya. Apalagi ya tadi. Ada Mojai. Ini apa? Ini Blue Diamond. Blue Diamond. Iya. Kita lihat Blue Diamond. Oh, ini kayaknya jantan semua ya? Itu jantan, ada separuh cewean. Blue Diamond berapa? Saya murah kalau partai itu Blue Diamond cuma 2.000-an. Partai 2.000-an lebih murah lagi ya. Iya. Kalau per pair? Kalau per pair paling 25. 25. Oh. Jadi kalau partaian maksudnya itu ngambil semuanya sebetulnya. Iya. Enggak ada batas mau 100, iya. 200, iya. Pokoknya tergantung di ini. Tergantung ini udah. Dan kebetulan kalau kalian lagi dapat di sini lagi dikit ya, iya. Ini nggak terlalu banyak binya, iya, tapi harganya murah, iya. Enak banget ya. Biasanya kalau partainya pedagang ya, Bang Ali? Iya, banyak kan orang pasar. Ini apa nih? Itu indukan HBW. HBW. Oh sama dong kayaknya. Iya. Nah, HBW tadi HBW itu per pair 35. Per partainya yang jantan 4.000 ya. 4.000. Ini gede juga nih ya. Iya. HBW. Ada Mozai. 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 Mozai ciri-cirinya apa Bang Bri? Ini ya. Iya. Warna ekornya ya. Warna ekornya dia agak bebatik kalau dia. Tapi saya maaf ya sobat Bang, iya. Saya itu enggak paham batik-batik. Mozaik sama kobra bedanya ada? Iya, emang jatuhnya satu rumpun sih. Rumpun, tapi iya. Sebenarnya beda itu. Beda. Dia kalau dia kan jenisnya jumbo air nih, kupingnya lebar. Iya. Kalau kobra? Kalau kobra ya itu cuman hanya andelannya batik aja. Tapi hampir mirip kan ya? Hampir mirip dia. Mozaik ini. Tapi airnya kok kotor? Oh, ketapang iya, ini ketapang. Ya. Ketapang. Ini kalau yang mozaik berapa? Ini saya satuannya 2.000-an. 2.000-an, murah lagi. Iya. Per pair ya? Ini per pair 25. 25. Ini mozaik ini banyak keluar di pasar-pasar ya? Iya. Banyak banget ini. Karena murah meriah. Murah meriah tapi emang. Ada lagi jenisnya? Ini Blue Diamond. Blue Diamond juga. Yang tadi ya sama, iya, ya? Iya, sama. Yang 25.000, iya. Per pair dan patayannya 2.000 jantan. Berarti Bang Abdeh sebenarnya gapinya nyetoknya apa aja biasanya? Paling saya bewet sama mozaik. Ini paling AFR ini baru-baru ini aja. Oh berarti emang nggak banyak jenis nggak, ya? Nggak banyak, tadinya ada 8 jenis karena kekurangan tempat ya udah akhirnya saya ilangin. Jadi mainnya 2? Iya, paling 2 atau 3 jenis aja kadang. Berarti nggak nyetok yang lain ya? Belum. Nggak, misalkan kalau Sobat Momam ada yang mau nanya jenis lain gitu, bisa nggak gitu? Di sini. Dicariin? Bisa sih. Oh bisa ya? Iya, di tempat teman juga ada. Jadi Sobat Momam nggak usah takut misalkan di sini gapinya nggak ada. Misalkan contoh ya, Blue Rim, Bluegrass. Bluegrass. Ya, nanti ada. Soalnya kita tuh sama teman-teman yang lain juga, yeah. Banyak, apalagi gapi ya. Dulu sempat Bluegrass di sini. Saya pertama miara ya Bluegrass ya. Iya. Nah, tapi seenggaknya sekarang tuh yang ada HB White sama Mozaik. Mozaik. Yang mau ditekunin. Iya. Nah, sekarang kita ada lagi ya di sini, enggak ada ya? Enggak ada. Nah, saya sekarang kita mau lihat yang di kolomnya nih. Tara, tuh. Dan di sana tuh ada indukan Oscar-nya Sobat Momam. Aku sangat excited banget Bang. Duluan Bang Abdeh. Pokoknya kita mau lanjut videonya. Saya tune terus di channel Momam. Jangan lupa di subscribe yang belum di subscribe Sobat Momam. Nah itu dia ya Sobat Momam, kita udah lihat yang part pertamanya dan kalian juga udah lihat sendiri dan dengar sendiri harga-harga ikan hias di sini tuh murah-murah banget dan makanya nggak heran juga ya banyak pedagang tuh yang belinya di sini. Dan juga kalian kalau yang mau pesen order, kalian nggak bisa pesan online ya karena Bang Abdeh ini belum buka online, jadinya langsung datang ke lokasi dan lokasinya tuh di daerah Kampung Sawah. Pokoknya detailnya nanti WA aja, nomornya aku kasih di deskripsi video, kalian bisa lihat dan langsung aja kalian tanya-tanya ke Bang Abdeh untuk perihal order ikan hiasnya atau enggak, tanya alamatnya juga ya Sobat Momam. Dan juga di
next part. Di part kedua, aku sesuai dengan tadi di akhir video aku udah kasih tahu, kita bakal lihat indukan-indukan Oscar yang ada di sini, karena di kolam sana tuh masih ada ikan Oscar ya. Pokoknya kalian masih penasaran ya yang suka ikan Oscar. Maka dari itu, buat yang kalian belum subscribe channel ini, langsung aja di subscribe. Dan juga jangan lupa ya follow Instagram @maumam, karena aku banyak banget infoin updatean mengenai uploadan video terbaru aku di Instagram ya sobat Maumam. Oke, akhir kata terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis, dan aku tunggu kalian di video-video selanjutnya di part keduanya nanti. Dah, bye. Nah, di bawah ini tuh, ini ada 3 pasang ya. Sedap.